Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Mr. Adrian. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ownership atau kepemilikan. Di materi ini nanti kita akan belajar tentang posesif, baik itu posesif pronoun ataupun posesif adjektif. Contohnya seperti apa ya kepemilikan itu? Contohnya seperti ini. Ini adalah handphone saya. This is my phone. This phone is mine. Handphone ini milik saya. Nah, seperti itu contohnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ya, kita langsung masuk ke materinya. Check this out. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu membahas tentang ownership atau kepemilikan. Nah, ownership sendiri nanti itu adalah suatu ungkapan bahwa sesuatu itu ada pemiliknya. Oke, saya sambil lihat layar ya di sini. Kemudian ownership sendiri nanti erat kaitannya dengan posesif. Posesif tadi itu sendiri adalah untuk menunjukkan hubungan kepemilikan bahwa suatu benda misalnya ada pemiliknya. Nah, nanti posesif yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu posesif adjektif dan juga posesif pronoun. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk posesif adjektif itu harus diikuti dengan noun. Jadi harus ada nounnya. Noun itu apa? Noun adalah kata benda. Sedangkan untuk posesif pronoun itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya noun. Oke, langsung. Misalnya di sini ada my, harus diikuti kata benda atau noun-nya. Di sini misalnya buku saya, berarti jadi my book. Sedangkan untuk posesif pronoun bisa berdiri sendiri. Kalau posesif adjektif harus ada noun-nya. My book, buku saya. It is mine, itu milikku. Mine, mine milikku. Bisa berdiri sendiri tanpa noun. Selanjutnya ada your sama yours. Your book, bukumu. It is yours, milikmu. Kemudian ada our menjadi ours. Their menjadi theirs. His sama, tetap his juga. Kemudian ada her menjadi hers, tambah es. Kemudian its juga masih sama, its ya. Kita langsung saja masuk ke contohnya agar lebih jelas. Di sini untuk posesif adjektifnya tulisannya saya kasih warna pink ya di sini, kemudian posesif pronoun saya kasih warna ungu. Di sini contohnya titik-titik mother cook a plate fried rice. It is titik-titik. Nah, di sini saya misalnya mencontohkannya my mother, di sini ibu saya, nah mother di sini masuk sebagai noun, kata bendanya ya. Jadi untuk kata benda itu tidak harus serta-merta harus suatu benda di sini ya. My mother cooked a plate of fried rice. Di sini kurang of, maaf. It is yours. Ceritanya kan di sini mamanya memasak nasi goreng. Nasi gorengnya diberikan kepada kamu, berarti kan otomatis nasi gorengnya menjadi milikmu. Makanya it is yours, itu menjadi milikmu. It is yours, itu milikmu. Maksud ya, coba lagi. This is titik-titik bag. The bag is titik-titik. Di sini saya contohnya saya isi dengan her bag. Ini, this is her bag. Ini adalah tas miliknya dia. Perempuan, maaf, her itu dia perempuan. Ini adalah tas miliknya. The bag is, berarti bag is hers, miliknya juga, hers, miliknya. Kemudian di sini ada I love titik-titik painting. It will be titik-titik. I love your painting. Saya suka lukisanmu. It will be mine. Saya suka lukisanmu. Nah, misalnya lukisannya kemudian diminta, berarti kan menjadi milik saya. It is mine. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke
latihan soal agar lebih paham. Di sini ada gambar mobil ya. Andy has a car. Andy memiliki sebuah mobil. Kita jadikan menjadi posesif adjektif terlebih dahulu. This is titik-titik car. Karena di sini Andy berarti kan laki-laki. Berarti ini mobil, mobilnya. Dia laki-laki berarti isinya apa? This is his car. Ini adalah mobil miliknya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke possessive pronoun. The car is his. Mobilnya adalah miliknya. Maksud ya, berbeda antara possessive adjective dan possessive pronoun. Latihan soal lagi. Di sini ada they have a bag of apple. Mereka punya sekantong apel. Apelnya ada banyak ya. They have a bag of apples. Menjadi those are. Kenapa menjadi those are? Karena apelnya tidak cuma satu. Kan sekantong. Sekantong apel, apelnya ada banyak. Makanya di sini menjadi those are titik-titik apples. Karena di sini they milik mereka berarti those are their apples. Itu adalah apel mereka, milik mereka. Kemudian untuk yang possessive pronoun, the apples are, apel-apelnya adalah milik mereka, theirs. Oke? Lagi, di sini ada gambar jet. You have a private jet. Kamu memiliki sebuah jet pribadi. Nah, it is titik-titik jet. Berarti jet punya siapa? Jet milikmu kan? Berarti it is you jet. Oke? Okay? Untuk yang possessive pronoun, the jet is yours. Jetnya adalah milikmu. Lanjut lagi kita ke latihan soal selanjutnya. Di sini ada Rosa and Dinda have a Barbie doll. Jadi misalnya Rosa dan Dinda sedang bermain bersama. Masing-masing memiliki satu buah boneka Barbie di sini. Berarti Barbie-nya kan ada dua milik mereka ya. Those are, nah Barbie-nya ada dua makanya menjadi those. Barbie-nya kan lebih dari satu, jamak. Those are titik-titik dolls. Itu adalah Barbie milik siapa? Karena Rosa dan Dinda, maka menjadi milik mereka. Rosa dan Dinda, kalau digabung kan berarti milik mereka. Berarti isinya, those are their dolls. Oke? Okay? Untuk yang possessive pronoun, the dolls are theirs. Boneka-boneka itu adalah milik. Ya, maksud ya. Sambung lagi ke latihan soal yang terakhir. Di sini ada you and I have a plate of fried rice. Kamu dan saya punya sepiring nasi goreng. Nasi gorengnya berarti masing-masing memiliki satu piring ya. Kamu dan aku. Kamu dan aku menjadi apa? Menjadi kami ya. Karena di sini nasi gorengnya ada dua, punya milikmu dan milikku. Those are our plate of fried rice. Our itu adalah kami, berarti milik kami. Kamu dan aku berarti nasi gorengnya milik kami, milik kita. Those are our plate of fried rice. Nasi goreng itu adalah milik kita, seperti itu. The fried rice is ours ya, nasi goreng itu milik kita tadi, oke? Okay? Nah, itu adalah contoh-contoh dari possessive pronoun dan juga possessive adjective. Manakala ada pertanyaan atau ada mungkin usulan, kritikan, saran, boleh tulis di komentar di bawah ya. Nah, seperti itu. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton videonya, anak-anak, oke? Okay? Selamat belajar di rumah, tetap jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, dan jika tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak, jangan keluar rumah, tetap sehat selalu. Oke, bye-bye.